Sekarang saatnya kita menjual apa, Dodi? Sagu bakar ikan blek. Sagu bakar ikan blek. Sekarang keren dulu. Gak mau tahu. Saya siap punya uang, Bang. Keren gak? Keren dulu. Keren. Lari. Main lari, lari. Sakito. Sambil dulu nih. Sakito. Tunggu dulu, saya sudah kasih mie ini. Sabar, kok sabar. Gimana kalau mobil tadi tuh? Sakito. Gimana kalau kita ditabrak tadi tuh? Ya ditabrak dengan sapu mobil yang mati. Aduh. Ya sakit lah. Masuk bongkak. Aduh. Bongkak kakimu, Pak. Harus dibawa ke dokter. Aduh. Sebentar, kita urus itu. Berat sekali toh, Pak. Bagaimana masih sakit? Sagu bakar sarden sudah siap dijual. Iya. Wih, Pace, bagaimana? Sudah siap kita menjual? Sudah siap. Oke, satur dulu. Sagu bakar ikan? Ikan sarden. Mantap. Bagus juga idemu, Pace, nih. Buatkan kita ini menu makanan supaya kita bisa menjual. Supaya kita bisa hidup di rantau orang. Bagaimana? Ya, bagaimana kalau orang ini kita mau cari makan? Paling cari makan caranya seperti ini. Oh iya. Iya kan? Begini baru kita bisa hidup. Nah, sekarang sudah saatnya kita gimana cara menjualnya, Pak Cik? Tunggu dulu, ada saya punya ide. Saya tawarkan sama orang-orang ya. Bisa. Pak Cik, bisa saja. Iya, bisa. Sagu bakar ikan sarden dibuat dadakan, silakan. Si. Apa? Kenapa bilang begitu? Itu Tahu Bulat punya lagu. Oh, soalnya saya biasa dengar-dengar di jalan, jadi saya ikut-ikut juga. Tidak boleh. Pak, pak, pak. Pak, beli, pak. Aduh. Bang, somai. Sabar ya. Siap. Ya. Halo, Mas. Halo, Mas. Rapat ibu 5.000 bu berteriak juga kamu saya sendiri. Iya saya juga sama berteriak. Wah caranya mulai aku kalau begitu. Wah berarti kita sama-sama berteriak satu suara lah. Iya saya bilang sagu bakar kamu bilang ikan sarden ya. Iya. Sagu bakar. Sagu bakar sagu bakar. Ikan sarden kamu yang bilang. Saya yang bilang sagu bakar kamu yang bilang ikan sarden. Ya. Sagu bakar. Ikan sarden, Rp5.000 murah-murah, silakan merapat, bapak ibu silakan. Eh, halam kau ini putar balik ke sana kemari, kok kayak di film-film rusak saja putar-putar begitu-gitu. Bagaimana kamu tidak putar-putar? Sudah satu hari kita duduk di sini, mana panas matahari menjual ini. Kita ini kalau mau menjual begini, kita harus sabar. Pasti orang akan datang belanja kita punya barang-barang ini. Sabar, ada batasnya. Tapi ini sudah satu hari. Ya memang ada sabar, ada batasnya. Tapi ya, caranya seperti kau ini, tidak bisa sabar. Saya pikir kita mau jual di sini, kita datang satu jam sudah dapat uang. Ini untuk makan saja, tidak ada. Masa?
kita datang satu jam saja langsung belum apa-apa kita langsung mau dapat uang cepat-cepat bagaimana? Tidak bisa. Kita itu harus tunggu, sabar. Orang sabar pasti ada rezekinya. Itu ini sudah kering mini kita punya sagu bakar. Biar tidak ada apa-apa. Yang tanya-tanya saja, tidak ada. Nih. Emosi. Sudah, kita pulang saja. Pada begini. Alam. Apakah kenapa jangan cepat-cepat kah? Cepat jangan pelan-pelan kah? Sini. Ditunggu pilih lagi, cepat kok. Sini kok jalan sini. Iya. Udah istirahat dulu ya, saya capek. Aduh. Iya. Hati-hati kok. Dorong kok juga ini. Bantu pi dorong. Berat hai ini. Istirahat dulu ya. Iya. Istirahat di mana? Sini saja di pohon. Panas bela. Kau di situ nih kau. Kau jaga-jaga siapa tahu ada yang beli. Di pohon saya duduk. Bang, minta makan, Bang. Dua hari dia kagak makan. Tidak, tidak, Pak. Saya juga orang susah juga, Pak. Enggak ada, Pak. Enggak ada uang. Oh, Pak, sini, Pak. Ini, Pak. Saya bantu dengan ikhlas, saya kasih dengan ikhlasnya. Oh Pak, saya tidak bisa terima imbalan Pak. Saya bantu orang dengan ikhlas Pak. Saya tidak minta barang Pak. Ya sudah, tidak apa-apa. Ya. Kenapa kau kasihkan itu tadi orang? Kita saja belum makan. Berapa dia kasih? Kita kan harus bantu orang ikhlas. Orang lagi butuh makan. Tapi juga kita lapar, Pace. Kita juga lapar ini. Kenapa kasih orang? Aduh. Berapa dia kasih ini? Barang tidak berguna. Pace. Bagaimana caranya ini? Kita mau makan juga, aduh, Pace. Terlalu baik sekali kau jadi orang, Pace. Kita di perantauan kasihan ini Pace baru kau begitu. Apa nih kita mau jual ini kukasih semua orang? Aduh. Kita itu hidup di perantauan, kita harus sabar. Sabar. Kau makan itu sabar. Nanti kan rezeki akan datang tiba-tiba untuk kita. Ya sudah, udah pulang. Males begini. Sudah, kau jalan duluan dan saya ikut dari belakang. Ya sini, kau pegang juga di situ. Apa nih? Buat kita makan apa? Makan batu. Cepat pulang. Aduh. Bosku jalan pelan-pelan sedikit, Pak Bos. Kita pulang makan angin nanti. Aduh, kaki sakit, Bos. Apa ini? Tadi sudah dibuang kok. Datang lagi. Oh, sudah buang kita di Pace. Waduh. Astaga. Bapak lagi. Ini ambil barangmu. Ambil ini. Pergunakan barang ini untuk kebaikan. Apa ini? Mana tadi itu Bapak? Wah, satu tidak ada. Alam. Alam. Wah, masa aku tinggal saya sendiri? Gile. Alam, kau tolong buka dulu. Tidak, saya tidak berani buka, Pace, tidak berani. Masa kau tidak berani buka? Pace saja yang buka, karena Pace yang dapat ini. Oh, sudah. Saya tidak mau, saya harus keluar. Saya takut.
saya akan memberimu kekuatan. Jika kamu makan saren, kamu akan mempunyai kekuatan super. Pergunakan kekuatan itu untuk kebaikan. Gitu ketidak nih. Saya coba buka dulu. Banyak orang.